Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan kasih sekalian, mari kita mulakan majlis ini dengan berkemurahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu, tetamu undangan kita pada malam ini, rangkap ahli yang berhormat kawasan Bukit Payung, Ustaz Muhammad Nur, yang menggantikan ahli panel kita yang tak dapat hadir, Ustaz Nasir bin Hasan Tantawi, kerana beliau ada memenuhi program yang dipanggil oleh TBI Hijrah untuk mendapat maklumat tentang negara berkebajikan Mogali PAS pusat di Kuala Lumpur pada pukul 5 petang tadi, dan dia habis pukul 7, dia tak sempat kemari dan dia mewakilkan untuk menggantinya kepada yang berhormat Ustaz Makno untuk program forum kita pada malam ini. Yang berhormat Ustaz Makno ini adalah Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri dan juga anggota Jawatan Kuasa Dewan Pemuda PAS Pusat. Yang dihormati dan kasih kepada Ustaz Abu selaku yang dipertua PAS Pekan, juga ahli panel kita yang ketiga adalah kepada Ustaz Fadil Muhammad Nur, Ketua Dewan Pemuda PAS Pekan, merangkap Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang, yang merupakan yang terakhir panel kita pada malam ini. Di mana yang dipertua, nak yang dipertua, Ketua Dewan Muslimat, Ketua Urusan Ulama, Alali Dewan Kuasa, Dewan Harian PAS Kawasan, Pemuda PAS Kawasan dan juga Muslimat PAS Kawasan, sedang lagi Jawatan Kuasa PAS Kawasan, Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dapat hadir bagi menjayakan majlis forum perdana kita pada malam ini, dan tajuk Israq dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, peristiwa Israq dan Mi'raj telah pun lama berlalu, berlaku kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menyambut ulang tahun peristiwa ini untuk kita mengkaji pengajaran-pengajaran falsafah-falsafah dan rahsia yang tersembunyi di dalam peristiwa itu, yang merupakan satu-satunya peristiwa yang tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di dalam dunia ini, melainkan hanya yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai satu-satu mukjizat yang kita yakini, kita percayai. Namun masih ramai juga orang-orang yang tidak mempercayai peristiwa itu. Malah ketika peristiwa itu berlaku pun, orang yang telah memeluk agama Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak percaya ada di antara mereka yang murtad kerana mengetahui peristiwa yang tidak masuk akal itu. Tetapi kepada kita, insyaAllah kita meyakini dan mempercayainya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan peristiwa itu dengan ayat yang pertama dalam surah apa ni, dalam Al-Quran Al-Karim, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sarakallahu al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, saya selaku pengerusi forum pada malam ini mengalu-alukan kehadiran
semua tuan-tuan dan puan-puan dan juga tetamu-tetamu dan ahli panel kita yang dapat meluangkan masa untuk memenuhi undangan PAS Kawasan Pekan untuk mengadakan majlis forum pada malam ini. Dan insyaAllah saya meminta kepada semua ahli panel untuk bercakap. Persaingan pertama saya bagi masa 20 minit seorang, insyaAllah. Lepas itu kita persaingan yang kedua, kita adakan soalan-soalan dan persaingan yang kedua. Kalau begitu, lepas itu baru kita buka persoalan kepada hadirin hadirat sekalian. Boleh? InsyaAllah. Jadi untuk tidak memanjangkan ucapan pengerusi forum ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan ahli panel yang pertama. Ahli panel yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Fadhil Muhammad Nur, Orang Besar Pekan, Ketua Dewan Pemuda PAS Pekan, merangkap Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri untuk bercakap di atas tajuk Israq dan Mi'raj. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Soalan-soalan kita akan tanya kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi pengerusi ataupun moderator Fadhil Ustaz Osman Baka, sahabat saya di panel dia, Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Exco Dewan Pemuda PAS Pusat, merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Payung dan Parlimen Marang. Terima kasih kerana beliau sudi hadir pada malam ini. Tidak lupa ahli panel yang seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Abu Qasim bin Manaf, selaku yang dipertua PAS Kawasan Pekan, Timbalan yang dipertua PAS Kawasan, Naib yang dipertua Kawasan, seluruh jawatan kuasa kawasan, dewan-dewan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dan lebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurnianya kita dapat bersama-sama menyerikan ataupun memenuhi program utama kita pada malam ini setelah kita berhimpun maghrib tadi dengan berbuka puasa iftar jama'i, kemudian solat fardu maghrib, munajat perdana, solat hajat, dan kemudian lepas isyak kita teruskan dengan program forum yang merupakan agenda peringkat perhubungan negeri yang memutuskan seluruh kawasan-kawasan di negeri Pahang mestilah mengadakan program munajat perdana pada malam ini. Untuk maklumat Ustaz Mano, malam ini seluruh negeri Pahang dekat kawasan-kawasan Pekan, Rompin, Kuantan, semua sekali program yang sama. Sebab itu pimpinan PAS negeri kalau kita bagi pun tak boleh, sebab semuanya tumpu kepada negeri, tumpu kepada kawasan masing-masing malam ini. Pengerusi ada bertanya tentang Israq Mi'raj. Jadi Israq Mi'raj ni dia luas. Dan tuan, kalau kita cerita buat Israq Mi'raj malam ni tak habis. Orang tua-tua kata dulu kalau dengar ceramah Israq Mi'raj 3 hari 3 malam tu pun tak sudah lagi. Jadi malam ni tak tahulah pukul berapa.
tiga hari itu tak sudah kalau tiga jam, wallahualam. Agak-agaklah tuan-tuan tiga jam, A kah? B. Tengok lain macamnya. Walau bagaimanapun, insyaAllah malam ni majlis kita terus dan tetap diteruskan. Walau bagaimanapun, insyaAllah ada kebaikan kita bersama. Peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pengajaran dan i'tibar kepada seluruh kita manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku ketika mana Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian. Sebelum Nabi dibawa mengembara dalam Isra, Nabi diuji. Di antaranya kematian isteri tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang isteri yang begitu cinta kasih, yang begitu hormat, bertanggungjawab, amanah dan sebagainya. Lalu Nabi begitu sayang kepada isterinya, itulah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kematian bapa saudara Abdul Muttalib, yang Abu Talib pergi meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kira persatu, satu persatu ni, Nabi diuji dengan kematian, Nabi diuji dengan berbagai-bagai, dengan keseksaan, dengan sekatan, dengan tuhmahan, dengan fitnah yang berlaku kepada Nabi, sehingga Nabi pergi ke Taif dengan harapan orang Taif boleh terima Islam. Pun Nabi diuji, orang-orang Taif tak terima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hak ni dulu kita boleh ambil pengajarannya, bahawa buat kerja Islam ni, kerja dakwah ni, kerja menyampaikan amanah Allah ni, bukan main-main kerja. Kerja yang memerlukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam masa yang sama mesti mempunyai kekuatan dalaman, kekuatan iman dan akidah, supaya apabila diuji oleh Allah kita tak jatuh dan tak mengalah. Apa yang berlaku pada Nabi dalam peristiwa ini, darah yang dirahmati sekalian, bahawa Nabi diuji dengan berbagai-bagai ujian, namun Nabi sabar dengan ujian tersebut. Sabar, sabarlah benda yang sangat penting tuan-tuan sekalian. Memang dengan sabar itu sedap, tapi nak amal dan amalinya memerlukan sebagaimana saya sebutkan tadi, iaitulah iman dan takwa dan akidah yang mantap betul-betul. Sebab itu kita ke mana pun kita kena ingat, kerja baik ini, kerja Islam, perlu banyak sabar. Dan kita ingat apa yang berlaku adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila Nabi dibawa dalam peristiwa ini, dalam pengembaraan ini, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi sampai, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, iaitulah di Baitul Maqdis di Palestin, Nabi masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi salat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu Nabi diuji oleh Allah, dibawa dua gelas air yang berisi air yang pertama arak, yang kedua susu. Dua gelas ini supaya Nabi buat pemilihan, supaya pilih yang baik, pilih di antara satu. Oleh kerana Nabi ini, Nabi lahir dalam keadaan baik, fitrah yang baik, ibu bapa yang baik, keturunan yang baik, dan Nabi dididik dengan baik, Nabi diajar dengan baik, Nabi diberi kebaikan dengan baik, maka Nabi pilih yang baik, maka Nabi tolak arak. Kerana arak ni benda yang memabukkan. Bila minum, dia akan jadi mabuk, dan bila jadi mabuk, dia akan khayal. Bila dia akan khayal, dia akan buat perkara yang mana ditegah oleh Islam. Makna yang Allah Ta'ala suruh, dia tak buat. Apa yang dilarang oleh Allah, dia buat. Dan sehinggakan benda arak ni dikeji, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlan ridsan min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, sesungguhnya arak, judi,
tenung nasib najis. Allah judi tenung najis. Najis. Bila najis ni amalan syaitan. Najis ni benda yang digemari oleh syaitan. Najis ni benda yang diminati oleh syaitan. Jadi jangan sekali-kali cuba barang yang najis. Kena jauh, kontenibu. Jauhilah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan yang besar. Setelah mana kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan sekali-kali cuba. Jangan sekali-kali try. Benda Allah, benda yang mana dikeji. Sebab tu arak bukan cakap minum ya haram tuan. Kerja dengan arak pun haramlah tu. Bagi lesen arak pun haram. Kita pergi ke Kuala Lumpur menuju ke Shah Alam, hilang pasport yang besar di Shah Alam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, arak ni haram. Bawa lori arak ke, edar bang arak ke, ataupun pakai baju arak, kasbut pun haram daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tolak benda-benda yang haram. Nabi pilih yang baik. Nabi pilih susu, kerana susu ni lemak manis, berkerim disukai ramai. Macam saya tukar susu. Lepas tu jadi badan jadi lagu ni. Tak mana dia tahu nak minat susu. Lepas tu dia kering dia lah. Darah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna agenda kebaikan ni nu diajar pada Nabi supaya Nabi pilih yang baik. Sebab tu dalam pemilihan kena pilih yang baik. Pilih, pilih yang baik. Ada pilih kecil, ada pilih yang besar. Ha, pilih daripada keluarga. Ha, kita pilih calon isteri, kena pilih yang baik. Nak jadi isteri kita, tak kira lah satu dua pun, hak mana pun kena baik belakang. Orang kena pilih orang yang baik supaya kita jadi yang baik. Dan kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pemilihan pun, pilihan jawatan kuasa surau, pilihan apa jawatan kuasa masjid, semua kena pilih yang baik. Saya duduk pergi Kuala Lumpur, tak mana balik dari Kuala Lumpur ni, di masjid negeri Selangor. Mananya masjid Selangor ni boleh katakan semua ceramah, boleh kata jenapah ni boleh masuk belakang. Sebab jawatan kuasa yang baik. Kalau jawatan kuasa yang tak baik, maksudnya yang jawatan saja kuasa ke situ tak ada, dia tak pergi, dia tak kena masjid, itu tak boleh. Mana yang tak baik, betul tak? Sebab tu pemilihan, kena pilih yang baik. Pilihan kecil, pilihan yang besar. Bila yang besar ni, raya lah. Sebab barang raya baik yang besar. Hari, hari raya, hari besar. Macam hari ni, hari biasa. Hari raya, hari besar. Hari pilihan, pilihan raya, pilihan yang besar. Kan? Pilihan-pilihan, pilihan raya, pilihan besar. Pilih kecil, pilih besar. Kalau jalan, jalan raya, jalan besar. Usah mana guna highway, karak ke gambang, lebuh raya. Jadi maksudnya jalan yang besar. Mari kot sini ni, kot Usna ni, dia panggil jalan kecil. Kalau hantu pun, hantu raya, hantu yang besar. Jadi makna tuan-tuan, segala yang raya yang besar belakang. Jadi pilih, buat pemilihan yang baik. Kita dekat pilihan raya ni, maka kita kerja pilihan raya ni, kena buat yang baik, supaya orang pilih yang baik. Orang baik buat kebaikan kepada kepada Islam. Dan kemudian yang seterusnya, bila Nabi SAW dibawa mengembara daripada langit yang pertama, kedua sehingga ketujuh, Sidratil Muntaha dan Mustawa. Nak sampai ke langit yang pertama, Nabi diperlihatkan tengok berbagai-bagai. Di antaranya Nabi lihat satu kaum. Kaum ni kerja dia tarik lidah, kerak lidah dengan gunting. Sambung balik, tarik lidah, kerak lidah. Dan tuan-tuan, gunting yang kerak tu, potong tu, gunting besi yang bara api. Gunting tu besi. Besi bila kita bakar dia, dia akan jadi merah. Bara merah. Ha, merah tu lah. Duk kena, duk kena lidah, kulit. Sakit, ha, jangan duk cakap lah. Ha, kan, kita kan, kalau orang seokok, kemudian pula dia punya bara okok tu kena kuku kita tuan-tuan. Lagi mana? Masam ke mana? Tawak piak tuan-tuan sekalian. Ha, panasnya ya Allah, tak selalu cakap lah. Tapi nak cerita ni, tarik lidah, potong. Sama balik, tarik lidah. Lalu Nabi tanya, man antum? Siapa kamu ni? Siapa hampa semua ni? Duk kerja tarik lidah, potong lidah, sambung tarik balik. Lalu mereka jawab, ya Rasulullah, nahnu na'muru bil khair wa na'ti biha. Wahai Rasulullah, kami suka aja orang buat baik. Kami suruh orang buat baik, tapi kami tak buat baik. Kami suruh orang tinggal maksiat, tapi kami buat. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu
lima taqulu namala taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Surah As-Sa. Allah Ta'ala kata, pasal apa kamu cakap tapi kamu tak buat? Kamu suruh orang tinggal masjid tapi kamu buat? Kamu ajak orang main masjid, kamu ajak orang semayang tapi kamu tak buat. Jadi benda ni tuan-tuan memberi pengajaran kepada kita bahawa kita ajak orang pilih Islam, ajak orang main semayang, suruh tinggal maksiat, kita pun kena jaga maksiat kita. Kita ajak orang pilih Islam, kita ajak orang mari buat jalan kebaikan, kita pun kena buat yang baik. Biar kita pun kena jadi yang baik. Kita kena yang terbaik sebab Allah suka kepada yang baik. Inna Allah ta'ala tayyib la yuqbalu illa tayyibah. Allah tak, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah ta'ala tolak yang tak baik. Jadi kita kena buat baik. Kerja orang buat baik ni, kerja dia menyuruh orang buat baik, mencegah yang mungkar, dan mesti kita kena jadi yang terbaik. Mudah-mudahan dalam pusingan yang pertama ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.